Silakan ambil napas pelahan-lahan. Tahan sebentar di perut. Dan lepaskan pelahan-lahan dari mulut. Baik, bagus sekali. Sekali lagi ambil napas panjang dari hidung. Tahan sebentar. Dan pelahan-lahan lepaskan dari mulut. Sambil Anda melepaskan napas Anda dari mulut, Anda niatkan di dalam hati Anda untuk melepaskan semua pikiran-pikiran negatif tentang uang, pikiran-pikiran negatif tentang rezeki, baik yang Anda sadari maupun pikiran-pikiran negatif yang tidak Anda sadari, yang selama ini bisa jadi menghambat Anda, mensabotase Anda untuk menjemput rezeki yang begitu berlimpah. Sekali lagi, ketika Anda membuang napas, Anda niatkan Anda melepaskan pikiran-pikiran negatif tentang uang, pikiran-pikiran negatif tentang rezeki. Baik, bagus sekali. Dan ketika Anda mengambil napas, Anda ambil semua hal-hal positif. Ambil pikiran-pikiran positif, energi-energi positif tentang rezeki. Sehingga energi positif, pikiran positif tentang rezeki, tentang uang, masuk ke dalam pikiran Anda, masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda, masuk ke dalam tubuh dan hati Anda. Baik, bagus sekali. Dan sekarang pikiran bawah sadar Anda semakin terbuka dan siap menerima sugesti-sugesti positif tentang rezeki, tentang uang. Sahabat semua, Anda layak mendapatkan rezeki yang berlimpah. Anda semakin bisa membuka pintu-pintu rezeki. Pintu-pintu rezeki Anda semakin terbuka. Pintu rezeki yang telah dijamin oleh Allah semakin terbuka. Pintu rezeki karena usaha Anda pun semakin terbuka lebar. Pintu rezeki Anda karena Anda bersyukur dengan semua yang telah Anda dapatkan semakin terbuka. Dan Anda pun membuka pintu rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Anda pun membuka pintu rezeki karena Anda berbagi dengan orang lain, bersedekah, berbagi rezeki dengan orang lain. Sehingga mulai hari ini, Anda membuka pintu-pintu rezeki tersebut. Dan rezeki berlimpah berdatangan kepada diri Anda, dan Anda pun dengan penuh syukur menyambut rezeki tersebut, menjemput rezeki tersebut. Anda pantas mendapatkan rezeki yang berlimpah. Anda yakin dan optimis Anda layak mendapatkan rezeki yang berlimpah. Anda layak berkelimpahan. Pintu-pintu rezeki Anda semakin terbuka lebar. Penghalang-penghalang rezeki semakin terbuka. Sehingga plafon rezeki Anda semakin meninggi. Anda pantas dan layak untuk menjadi berkelimpahan. Anda layak menghasilkan rezeki yang berlimpah, menghasilkan banyak uang.
Anda terbuka dan menerima semua rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada Anda. Anda menemukan jalan baru. Anda menemukan jalan pendapatan baru, rezeki baru. Dan Anda menyambut dengan penuh syukur semua sumber penghasilan, sumber pendapatan. Pintu-pintu rezeki Anda semakin terbuka. Karena Anda hari ini melepaskan semua pikiran-pikiran negatif tentang rezeki dan uang. Anda melepaskan semua energi negatif tentang uang dan rezeki. Rezeki Anda semakin mengalir berlimpah dan Anda pun semakin mensyukuri hidup Anda. Anda memiliki energi kelimpahan. Pintu-pintu rezeki semakin terbuka lebar. Pintu rezeki yang telah dijamin pun semakin terbuka. Pintu rezeki karena usaha Anda, ikhtiar Anda pun semakin terbuka. Pintu rezeki karena Anda bersyukur dengan rezeki Anda pun semakin terbuka mulai hari ini. Pintu rezeki dari jalan tidak terduga pun semakin terbuka lebar. Dan pintu rezeki karena Anda berbagi, bersedekah, rezeki Anda semakin terbuka. Sehingga begitu banyak pintu rezeki Anda yang membuat Anda semakin bersyukur. Rezeki uang berasal dari banyak hal. Berasal dari pekerjaan Anda, dari bisnis Anda, usaha Anda, investasi Anda, dari hadiah, dan dari mana saja, dari jalan yang positif, bahkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Anda sekarang berpikir berbeda tentang rezeki. Anda sekarang berpikir berbeda tentang uang. Anda layak mendapatkan kelimpahan dalam hidup Anda. Dan Allah, Tuhan memberikan rezeki tanpa batas sehingga Anda berkelimpahan. Anda semakin bersyukur dengan rezeki yang dilimpahkan. Anda terbuka untuk menerima segala rezeki yang dititipkan oleh Allah. Anda semakin senang dan bersyukur dengan rezeki yang Anda dapatkan. Semakin senang berbagi dengan banyak orang, dan semakin Anda berbagi, semakin banyak Anda menerima, dan semakin banyak Anda menerima rezeki, semakin banyak Anda memberi dan berbagi. Anda bersyukur bahwa rezeki uang datang kepada Anda dalam jumlah yang terus meningkat. Dari banyak sumber, dari banyak jalan. Dan Anda bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki. Untuk semua rezeki yang sudah Anda dapatkan. Anda memiliki lebih dari yang Anda butuhkan. Anda bersyukur
Rezeki Anda semakin tumbuh, semakin meningkat. Dan sebagai tanda syukur Anda dengan kelimpahan rezeki yang luar biasa tersebut, usaha Anda semakin menjadi lebih baik, ikhtiar Anda semakin lebih maksimal, Anda yakin dan optimis. Anda dititipkan rezeki yang begitu berlimpah. Anda pun semakin berdoa, mensyukuri rezeki yang sudah diberikan. Anda menjadi diri yang pantang menyerah, terus berusaha yang terbaik. Anda berusaha dan bekerja secara maksimal. Anda terus menjemput rezeki Anda. Anda semakin bersyukur, dan sebagai tanda syukur Anda pun semakin banyak berbagi, semakin banyak bersedekah, sehingga Anda pun menjalin silaturahmi, menjalin komunikasi dengan banyak orang, dengan keluarga. Silaturahmi Anda semakin baik, komunikasi Anda semakin baik, Anda semakin sering berbuat kebaikan. Bahkan berbuat kebaikan menjadi kebiasaan baru Anda. Dan Anda pun semakin dekat dengan keluarga, berbakti kepada orang tua. Sahabat semua, bayangkan sekarang, hari-hari demi hari ke depan, diri Anda yang dipenuhi rezeki, diri Anda yang berkelimpahan. Bayangkan diri Anda, lihat gambarannya. Bayangkan saja seperti Anda sedang melihat layar bioskop yang besar sekali, dan di situ ada diri Anda yang sudah berkelimpahan. Pintu-pintu rezeki terbuka semuanya. Anda dengan mudah menjemput rezeki-rezeki tersebut. Lihatlah diri Anda yang berkelimpahan, berbahagia, mensyukuri rezeki tersebut. Dan rasakan perasaannya. Rasakan bagaimana rasanya ketika Anda berkelimpahan, ketika Anda dipenuhi rezeki yang begitu berlimpah, ketika pintu-pintu rezeki dibukakan semuanya untuk Anda. Dan dengarkan suara-suara ketika Anda berkelimpahan. Dengarkan suara Anda yang sedang bersyukur kepada Allah. Dengarkan suara-suara ketika Anda berbagi rezeki Anda. Bayangkan, rasakan dan dengarkan diri Anda ke depan yang semakin berlimpah, rezeki yang halal. Bayangkan, rasakan dan dengarkan diri Anda yang semakin berkelimpahan, pintu-pintu rezeki Anda benar-benar terbuka. Pintu rezeki yang telah dijamin oleh Allah, pintu rezeki karena usaha ikhtiar Anda, pintu rezeki karena Anda semakin bersyukur dengan rezeki Anda, pintu rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga, pintu rezeki karena Anda semakin banyak berbagi, bersedekah, pintu rezeki Anda ketika Anda meminta maaf, beristighfar. Semua pintu-pintu tersebut terbuka lebar. Bayangkan dan rasakan. Bagaimana penampilan Anda ketika Anda semakin berlimpah?
Anda ada di mana, memiliki apa, apa yang sedang Anda lakukan ketika Anda benar-benar berlimpah rezekinya. Rasakan bagaimana perasaan Anda, bahagianya, bersyukurnya ketika Anda dititipi rezeki yang begitu berlimpah. Dengarkan suara-suara Anda yang sudah berkelimpahan. Begitu banyak rezeki dan pintu-pintu rezeki dibukakan buat Anda. Semua penghalang dibuka sehingga pintu-pintu terbuka. Lihat, rasakan dan dengarkan. Dan sahabat semua, mindset Anda, keyakinan Anda pun sekarang menjadi jauh lebih baik, lebih positif. Anda yakin bahwa Anda berhak dan layak untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Anda pantas mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dan selain mindset Anda, pikiran bawah sadar Anda yang berubah, sikap Anda, perilaku Anda pun semakin jauh lebih baik lagi. Anda menjadi dia yang jauh penuh rasa syukur. Anda mensyukuri semua yang telah dititipkan dan diberikan kepada diri Anda. Dan usaha Anda semakin jauh lebih maksimal. Anda bekerja jauh lebih baik lagi. Anda berusaha jauh lebih baik lagi. Terus berusaha menjemput rezeki yang berkelimpahan buat Anda. Usaha Anda benar-benar maksimal mulai hari ini. Dan Anda pun semakin rajin berdoa, meminta kepada Allah, kepada Tuhan. Dan semakin rezeki berlimpah, Anda pun semakin bersyukur. Anda semakin rajin berbagi sebagai tanda syukur Anda. Rajin berbagi, bersedekah, berbuat kebaikan mulai hari ini. Dan Anda pun semakin berbakti dengan orang tua, semakin dekat dengan keluarga, semakin menjalin silaturahmi dengan teman, sahabat, tetangga. Mindset Anda semakin positif. Sikap dan perilaku Anda pun semakin jauh lebih positif. Anda semakin memberi lebih. Semakin rezeki diberikan kepada Anda, maka Anda semakin berbagi. Sehingga rezeki terus berdatangan kepada Anda. Anda yakin betul bahwa Anda layak berkelimpahan. Anda layak diberikan rezeki yang berlimpah. Anda pantas. Dan hari ini menjadi awal baru buat Anda. Menjadi diri yang penuh optimis, penuh keyakinan, penuh kepercayaan bahwa Anda layak diberikan rezeki yang berlimpah. Dan mulai hari ini, Anda pun semakin memantaskan diri untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Anda semakin rajin berusaha ikhtiar, semakin rajin berbagi, semakin rajin bersilaturahmi, semakin berbakti kepada orang tua, semakin baik hubungan dan komunikasi dengan banyak orang. Inilah diri Anda yang baru, yang semakin berkelimpahan.
bak kelimpahan rezeki, bak kelimpahan pikiran yang positif, bak kelimpahan keyakinan yang positif, bak kelimpahan uang, dan bak kelimpahan sikap dan perilaku yang baik. Itulah diri Anda yang sesungguhnya. Itulah diri Anda yang sejatinya. Anda yang layak dan pantas diberikan rezeki yang berlimpah. Baik sahabat semua, bagus sekali. Sahabat semua, Anda layak mendapatkan rezeki yang berlimpah. Anda semakin bisa membuka pintu-pintu rezeki. Pintu-pintu rezeki Anda semakin terbuka. Pintu rezeki yang telah dijamin oleh Allah semakin terbuka. Pintu rezeki karena usaha Anda pun semakin terbuka lebar. Pintu rezeki Anda karena Anda bersyukur dengan semua yang telah Anda dapatkan semakin terbuka. Dan Anda pun membuka pintu rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Anda pun membuka pintu rezeki karena Anda berbagi dengan orang lain, bersedekah, berbagi rezeki dengan orang lain. Sehingga mulai hari ini, Anda membuka pintu-pintu rezeki tersebut. Dan rezeki berlimpah berdatangan kepada diri Anda. Dan Anda pun dengan penuh syukur menyambut rezeki tersebut, menjemput rezeki tersebut. Anda pantas mendapatkan rezeki yang berlimpah. Anda yakin dan optimis Anda layak mendapatkan rezeki yang berlimpah. Anda layak berkelimpahan. Pintu-pintu rezeki Anda semakin terbuka lebar. Penghalang-penghalang rezeki semakin terbuka. Sehingga plafon rezeki Anda semakin meninggi. Anda pantas dan layak untuk menjadi berkelimpahan. Anda layak menghasilkan rezeki yang berlimpah, menghasilkan banyak uang. Anda terbuka dan menerima semua rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada Anda. Anda menemukan jalan baru. Anda menemukan jalan pendapatan baru, rezeki baru. Dan Anda menyambut dengan penuh syukur semua sumber penghasilan, sumber pendapatan. Pintu-pintu rezeki Anda semakin terbuka. Karena Anda hari ini melepaskan semua pikiran-pikiran negatif tentang rezeki dan uang. Anda melepaskan semua energi negatif tentang uang dan rezeki. Rezeki Anda semakin mengalir berlimpah, dan Anda pun semakin mensyukuri hidup Anda. Anda memiliki energi kelimpahan. Pintu-pintu rezeki semakin terbuka lebar. Pintu rezeki yang telah dijamin pun semakin terbuka.
Pintu rezeki karena usaha Anda, ikhtiar Anda pun semakin terbuka. Pintu rezeki karena Anda bersyukur dengan rezeki Anda pun semakin terbuka mulai hari ini. Pintu rezeki dan jalan tidak terduga pun semakin terbuka lebar. Dan pintu rezeki karena Anda berbagi, bersedekah, rezeki Anda semakin terbuka. Sehingga begitu banyak pintu rezeki Anda yang membuat Anda semakin bersyukur. Rezeki uang berasal dari banyak hal. Berasal dari pekerjaan Anda, dari bisnis Anda, usaha Anda, investasi Anda, dari hadiah, dan dari mana saja, dari jalan yang positif, bahkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Anda sekarang berpikir berbeda tentang rezeki. Anda sekarang berpikir berbeda tentang uang. Anda layak mendapatkan kelimpahan dalam hidup Anda. Dan Allah, Tuhan memberikan rezeki tanpa batas, sehingga Anda berkelimpahan. Anda semakin bersyukur dengan rezeki yang dilimpahkan. Anda terbuka untuk menerima segala rezeki yang dititipkan oleh Allah. Anda semakin senang dan bersyukur dengan rezeki yang Anda dapatkan. Anda semakin senang berbagi dengan banyak orang. Dan semakin Anda berbagi, semakin banyak Anda menerima. Dan semakin banyak Anda menerima rezeki, semakin banyak Anda memberi dan berbagi. Anda bersyukur bahwa rezeki uang datang kepada Anda dalam jumlah yang terus meningkat. Dari banyak sumber, dari banyak jalan. Dan Anda bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki. Untuk semua rezeki yang sudah Anda dapatkan, Anda memiliki lebih dari yang Anda butuhkan. Anda bersyukur rezeki Anda semakin tumbuh, semakin meningkat. Dan sebagai tanda syukur Anda dengan kelimpahan rezeki yang luar biasa tersebut, usaha Anda semakin menjadi lebih baik. Ikhtiar Anda semakin lebih maksimal. Anda yakin dan optimis. Anda dititipkan rezeki yang begitu berlimpah. Anda pun semakin berdoa, mensyukuri rezeki yang sudah diberikan. Anda menjadi diri yang pantang menyerah, terus berusaha yang terbaik. Anda berusaha dan bekerja secara maksimal. Anda terus menjemput rezeki Anda. Anda semakin bersyukur, dan sebagai tanda syukur Anda pun semakin banyak berbagi, semakin banyak bersedekah, sehingga Anda pun menjalin silaturahmi, menjalin komunikasi dengan banyak orang, dengan keluarga. Silaturahmi Anda semakin baik, komunikasi Anda semakin baik, Anda semakin sering berbuat kebaikan.
Bahkan membuat kebaikan menjadi kebiasaan baru Anda. Dan Anda pun semakin dekat dengan keluarga, berbakti kepada orang tua. Sahabat semua, bayangkan sekarang, hari-hari demi hari ke depan, diri Anda yang dipenuhi rezeki, diri Anda yang berkelimpahan. Bayangkan diri Anda, lihat gambarannya, bayangkan saja seperti Anda sedang melihat layar bioskop yang besar sekali, dan di situ ada diri Anda yang sudah berkelimpahan, pintu-pintu rezeki terbuka semuanya. Anda dengan mudah menjemput rezeki-rezeki tersebut. Lihatlah diri Anda yang berkelimpahan, berbahagia, mensyukuri rezeki tersebut. Dan rasakan perasaannya. Rasakan bagaimana rasanya ketika Anda berkelimpahan, ketika Anda dipenuhi rezeki yang begitu berlimpah, ketika pintu-pintu rezeki dibukakan semuanya untuk Anda. Dan dengarkan suara-suara ketika Anda berkelimpahan. Dengarkan suara Anda yang sedang bersyukur kepada Allah. Dengarkan suara-suara ketika Anda berbagi rezeki Anda. Bayangkan, rasakan dan dengarkan diri Anda ke depan yang semakin berlimpah rezeki yang halal. Bayangkan, rasakan dan dengarkan diri Anda yang semakin berkelimpahan pintu-pintu rezeki Anda. Benar-benar terbuka pintu rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Pintu rezeki karena usaha ikhtiar Anda. Pintu rezeki karena Anda semakin bersyukur dengan rezeki Anda. Pintu rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Pintu rezeki karena Anda semakin banyak berbagi, bersedekah. Pintu rezeki Anda ketika Anda meminta maaf, beristighfar. Semua pintu-pintu tersebut terbuka lebar. Bayangkan dan rasakan. Bagaimana penampilan Anda ketika Anda semakin berlimpah? Anda ada di mana, memiliki apa? Apa yang sedang Anda lakukan ketika Anda benar-benar berlimpah rezekinya? Rasakan bagaimana perasaan Anda, bahagianya, bersyukurnya ketika Anda dititipi rezeki yang begitu berlimpah. Dengarkan suara-suara Anda yang sudah berkelimpahan, begitu banyak rezeki dan pintu-pintu rezeki dibukakan buat Anda. Semua penghalang dibuka sehingga pintu-pintu terbuka. Lihat, rasakan dan dengarkan. Dan sahabat semua, mindset Anda, keyakinan Anda pun sekarang menjadi jauh lebih baik, lebih positif. Anda yakin bahwa Anda berhak dan layak untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Anda pantas mendapatkan rezeki yang berlimpah.
Dan selain mindset Anda, pikiran bawah sadar Anda yang berubah, sikap Anda, perilaku Anda pun semakin jauh lebih baik lagi. Anda menjadi dia yang jauh penuh rasa syukur. Anda mensyukuri semua yang telah dititipkan dan diberikan kepada diri Anda. Dan usaha Anda semakin jauh lebih maksimal. Anda bekerja jauh lebih baik lagi. Anda berusaha jauh lebih baik lagi. Terus berusaha menjemput rezeki yang berkelimpahan buat Anda. Usaha Anda benar-benar maksimal mulai hari ini. Dan Anda pun semakin rajin berdoa, meminta kepada Allah, kepada Tuhan. Dan semakin rezeki berlimpah, Anda pun semakin bersyukur. Anda semakin rajin berbagi sebagai tanda syukur Anda. Rajin berbagi, bersedekah, berbuat kebaikan mulai hari ini. Dan Anda pun semakin berbakti dengan orang tua, semakin dekat dengan keluarga, semakin menjalin silaturahmi dengan teman, sahabat, tetangga. Mindset Anda semakin positif. Sikap dan perilaku Anda pun semakin jauh lebih positif. Anda semakin memberi lebih. Semakin rezeki diberikan kepada Anda, maka Anda semakin berbagi. Sehingga rezeki terus berdatangan kepada Anda. Anda yakin betul bahwa Anda layak berkelimpahan. Anda layak diberikan rezeki yang berlimpah. Anda pantas. Dan hari ini menjadi awal baru buat Anda. Menjadi diri yang penuh optimis, penuh keyakinan, penuh kepercayaan bahwa Anda layak diberikan rezeki yang berlimpah. Dan mulai hari ini, Anda pun semakin memantaskan diri untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Anda semakin rajin berusaha ikhtiar, semakin rajin berbagi, semakin rajin bersilaturahmi, semakin berbakti kepada orang tua, semakin baik hubungan dan komunikasi dengan banyak orang. Inilah diri Anda yang baru, yang semakin berkelimpahan. Berkelimpahan rezeki, berkelimpahan pikiran yang positif, berkelimpahan keyakinan yang positif, berkelimpahan uang, dan berkelimpahan sikap dan perilaku yang baik. Itulah diri Anda yang sesungguhnya. Itulah diri Anda yang sejatinya. Anda yang layak dan pantas diberikan rezeki yang berlimpah. Baik sahabat semua, bagus sekali. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi audio relaksasi ini. Saya akan menghitung angka 1-5. Dan pada hitungan kelima Anda akan membuka mata dalam keadaan sehat, penuh kebahagiaan, penuh keyakinan, penuh optimisme untuk menjemput rezeki. 1. Ambil napas panjang. Rasakan semakin semangat. 2. Rasakan semakin sehat.
Tiga, asalkan semakin semangat, penuh keyakinan kepada diri sendiri. Empat, ambil napas panjang. Asalkan penuh rasa syukur, penuh kebahagiaan. Lima, silakan buka mata pelahan-lahan. Dan selamat, Anda mulai hari ini menjadi diri Anda yang baru, yang penuh keyakinan, yang pantas mendapatkan rezeki yang berkelimpahan. Baik sahabat semua, terima kasih sudah mendengarkan audio relaksasi ini. Sukses selalu buat sahabat semua. Sampai ketemu dengan saya lagi di audio relaksasi afirmasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.